Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Lover, selamat Waalaikumsalam malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ma'ruf Tohari, salah Salam. satu senior KUJ, ketua KUJ Korda Malang. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, ikut senang sekali. Yeah. Ini acara podcast Mas Ma'ruf. Acara yeah. video broadcasting KUJ. Nah, hmm. tentu saja Mas Ma'ruf siapa sih sekarang ini yang gak kenal Mas Ma'ruf? Karena Mas Ma'ruf ini sangat aktif banget di sosial media. Mulai dari kegiatan kesehariannya sampai kemudian Uh, pekerjaan bisnisnya hobinya hobi mancing itu semuanya tererek dengan baik setiap hari di facebooknya facebooknya Amin. kalau nggak kalau nggak salah facebooknya uh, Tohari Maruf Tohari Maruf Tohari kaca aluminium nah Maruf Tohari Ika kaca aluminium, aluminium. Iya. memang memang salah satu yang membuat kita ini terinspirasi dan ingin langsung mengundang Mas Makruf di sini sehingga bisa ditonton secara live oleh Kauji lover yang ada di Facebook ini yang jumlahnya sudah hampir 5000 ya, 4000 lebih lah gitu kan. Uh, biar uh, terutama yang yang masih um, eh uh, milenial-milenial ini Mas gitu kan. Iya iya iya. yang yeah. juga baru kayak katanya baru kapan hari ya ada wisuda yang fresh graduate seperti itu kan. Bahwasanya mm -hmm. di KUJ Keluarga Alumni Universitas Jember ini punya sosok seorang Ma'ruf Tohari yang beliau ini seorang pengusaha tulen. Pengusaha yang memulai Uh, apa karirnya bisnisnya dari nol bahkan dari minus masih ya Mas siapa ya? Yeah. Iya. Dari dari minus. <laughs> nah, Mas Maruf tuh hari ini eh uh, adalah alumni Fakultas Hukum tahun hmm. 8 angkatan, apa disebut ya? Angkatan angkatan 89 aja Angkatan 89. Angkatan 89 Fakultas yeah. Hukum angkatan 89. Iya. Yeah. Jadi Mas Maruf yeah. ini eh uh, apa namanya Fakultas Hukum Angkatan Hukum. yang, ya. yang apa namanya sekarang berdomisili di Kota Malang. Iya. Nah, Mas Ma'ruf eh, langsung aja ini to the point nih supaya ya. Kak Jelofa bisa benar-benar apa namanya terinspirasi. Nah, eh, cerita dong eh, bagaimana Awal mulanya Mas Maruf ini memulai usaha sampai sekarang punya usaha kaca dan aluminium yang masuk mungkin lima besar ya di Kota Malang lo nggak salah ini ya masuk lima <Tukla> besar di Kota Malang bayangin Malang itu kota kedua kalau nggak salah ya terbesar di Jawa Timur dan Mas Maruf Tohari <Tukla> alumni UNED, salah satu apa ya pengusaha kaca yang masuk di lima besar di kota Malang luar biasa. Nah bagi Kujellover langsung aja Mas Maruf cerita dong eh, bagaimana dulu awalnya mulai merintis usaha itu eh yang ini aja Mas Maruf yang yang apa eh, singkat singkat tapi yang iya. lainnya gitu. gimana iya. Mas Maruf silakan. Baik terima kasih Mas Dedi ya hostnya di Kujellover ini. Sebuah kehormatan saya bisa secara pribadi. Ini juga live, ini jadi ya siaran langsung. Nice. Ini live, nice. <laughs> ini juga anak-anak saya. Ini yang ngasih perangkat-perangkatnya. Ini <laughs> baik. Uh, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf ya asli Lamongan, istri Probolinggo. Sekarang domisili di Malang, rezeki jadi di Malang. Ya. ya. Jadi baik dalam perjalanan hidup ya itu kembali lagi tidak ada yang tahu ya semuanya misteri itu betul. Jadi kita diperjalankan kemana kemana itu kita juga nggak tahu. Tetapi tetap kita harus segala, memandang segala sesuatunya itu dengan kacamata positif ya. Berkaitan dengan masalah bisnis ini, ya Alhamdulillah kita dikasih rezeki di sini, ya dari nol karena pada saat itu kita dulu juga berdomisili di Probolinggo, lalu harus kerja juga di Probolinggo, terus kontrak habis dengan PLTU juga, terus ke Surabaya, ke Surabaya akhirnya juga hijrah ke Malang tahun 2000, ya, terus pekerjaan pun sama ketika di ketika kita hijrah di Malang, ya, pekerjaan pun satu minggu sekali pulang dari Surabaya. Nah, setelah itu keluarga besar kita saudara menginginkan untuk di Malang. Ya Alhamdulillah akhirnya kita juga merintis dari nol di Malang. Ya. Dengan merintis susah dari nol ini karena tidak ada latar belakang atau sangkut pautnya dengan disiplin ilmu kita. <laughs> ya. Jadi kembali lagi bahwa dalam pekerjaan apapun yang saya rasakan dan itu betul adanya bahwa kita jalani aja untuk pekerjaan-pekerjaan apapun yang ada di depan kita itu kita jalani. Permasalahan nantinya itu mau jadi apa, jadi apa, wow, wow alam sudah. Itu mau jadi apa. Nah, di awal di bisnis ini kita berasal eh, berawal ya kita di kaca. Jadi dari nol di kaca karena kita tidak ada background apapun juga kita bekerja di kaca dari yang finishing dari apalnya dari finishing terus dari nyetin dari grafir ya hingga sampai ke marketing ya hingga ada rezeki eh, terus untuk mendirikan usaha sendiri ini nah hmm. dalam perjalanannya memang sesuatu hal itu harus dijiwai ya. Di pekerjaan apapun, harus totalitas ya, dengan segala loyalitasnya. Ya. Nah, dari sanalah akhirnya, eh, alhamdulillah, ya, dari step by step bisa seperti ini. Tetapi, sebuah proses yang panjang, yang tidak eh, mudah, artinya jadi segala sesuatunya karena mungkin ya sudah diperjalankan seperti ini, ya, diamanai seperti ini. Ya itu di dalam pekerjaan. Nah di dalam pekerjaan pun harus totalitas, loyalitas. Apapun pekerjaan yang kita jalani, insya Allah itu nanti ada hasilnya. Makanya harus ditekuni, ditelateni, ya pekerjaan itu nanti yes, akan dipilahkan sendiri. Yang penting kita itu harus jujur, ya itu. Jadi kalau orang Jawa mengatakan itu salah seleh becek ke titik Allah ketoro ya kan begitu. Nah, sama oh, diganti, gitu ya. <laughs> <laughs> Jadi terus di samping oh. itu juga di samping itu juga bahwa uh, apa namanya ibaratnya bagaimana kalau kita kerja katanya ada pepatah juga kalau kamu jual beras ya apa carane gelut karo beras ya ngono. Nek awakmu koco ya apa carane gelut karo koco wae. <laughs> ini repot ini. Mas Maruf, dalam ya. Uh, ini kan Mas Ma'ruf kan sarjana hukum nih kan, ceritanya gitu kan. Habis lulus kuliah, menyandang predikat sarjana hukum. Kok tiba-tiba ngurusin kaca itu sejarahnya gimana Mas Ma'ruf? Apakah bingung gitu kan? Ya yang jelas, ya bagaimanapun juga, kita yang namanya dari nol hijrah dari satu kota ke kota lain, ya kita memulai juga dari nol. Ya, ya namanya pekerjaan ya kita tekuni ya adanya seperti ini. Kalau berbicara masalah dulu ya sempat dasian, ya sempat Sepatunan, necis, dan sebagainya. <laughs> Kalau kita ya, ya, ya. <laughs> nah, itu Mas Maruf kira-kira ya, uh, hmm. uh, apa perasaannya gimana? Apakah ada perasaan wah saya ini sarjana hukum kok? Tiba-tiba ngurusin kaca, awalnya dulu sempat enggak ada perasaan kayak uh, seperti itu, kan? Gitu kan, ada kadang-kadang, eh, -kadang, uh, apa, eh, uh, sarjana uh, saya sarjana hukum, kok mau jadi uh, jualan ini, jualan ini. Nah, itu sempat enggak dulu ada perasaan seperti itu, Mas Maruf. Uh, kalau saya secara pribadi tidak ada perasaan apapun juga, karena tidak saya ada juga, ya, tidak ada, karena saya juga orangnya simple apa yang ada di depan mata yaitu yang kita jalani. Ya sampai sekarang pun seperti itu. Jadi wis jualan itu pokoknya wis pokoknya kerja-kerja dijalani <laughs> ya, seperti itu. Iya ya, terus eh, um. awal mulai awal mulanya Mas Ma'ruf ya. di usaha kaca itu sampai kemudian ada ada apa ya quantum leap lah untuk dari mulai nol sampai sudah mulai adanya titik uh, terang usahanya itu gimana ceritanya Mas gitu seperti ya. gimana, apa proses membanting tulang itu seperti apa? Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang besar secara instan, ya tidak ada besar yang langsung langsung jadi besar. Semuanya itu berproses. Ibaratnya proses. beras, iya untuk jadi beras itu ya asalnya juga gabah, digiling, ya diplintes, ya di tekan dengan besi sama besi akhirnya kan jadilah berdasarkan begitu. Nah, di dalam perjalanannya dulu ya kita dari kuli juga gitu Mas. Dari, ya. dari iya, bawah iya. banget ya. Iya. Dari Tuh. gaji dari gaji dulu itu, itu, ya, ya <laughs> yang yang baru lulus kuliah jangan jangan minder, harus pede, iya. harus pede Mas ya. <laughs> iya, betul, betul, betul. Optimis, optimis selalu optimis. Selalu optimis iya. ya. Jadi jangan minder, apapun pekerjaan itu, dan jangan gengsi ya. Oh iya yeah, iya, yeah. mas. Jangan mas. gengsi. Jadi jangan karena kita begini-begini, jangan. Jangan. Itu jangan pernah. Karena Tuhan itu tidak tahu, uh, tidak uh, sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi Tuhan oh. itu sesuai dengan prasangka. Kalau kita prasangkanya baik, ya juga hasilnya baik. Kan gitu ya. Ya terus ilmu ilmu kacanya dari mana mas? Apa belajar ke orang? Apa otodidak atau, atau gimana? Tiba-tiba yeah. jadi expert banget di dunia kaca ini kan? <laughs> <laughs> ya, yang jelas kalau dari kaca juga dari nol karena kita juga masuknya karena tidak ada skill, tidak ada background, jadi <laughs> tidak ada latar belakang di kaca kita nol putus dari kaca. Akhirnya ya, iya, iya. kita masuk ikut ya otomatis jadi kuli ya istilahnya jadi kernet ya jadi kernet. Tapi ya. saya secara pribadi secara sendiri memacu untuk bisa, saya harus bisa, saya harus bisa begitu. Sehingga hmm. saya dari finishing bisa ke ngerakit gitu bisa langsung oh. juga. Itu prosesnya. Ya jadi tukang dulu gak gemuk gini Guru sih, dulu oh, betul -betul. <laughs> apa ada cerita yang berkesan gak, Pak, dalam dalam merintis usaha kaca ini, Mas? Yang benar-benar berkesan gitu, apa gitu, Mas? Yang yang Mas Maruf selalu ingat uh, hmm. di dalam hidup Mas Maruf, gitu kenangan ini. Yang itu, iya, yang berkesan adalah uh, dalam membangun sebuah usaha yang besar itu memang dibutuhkan untuk menjiwai ya totalitas itu dan ulet ya itu dan harus bisa segalanya kalau bisa jadi multi. Jadi saya pun juga sama saat ini juga saya belajar. Jadi terus belajar dan belajar tentang ilmu karena di dunia proyek, di dunia arsitek ya itu bahwa selalu berkembang ya baik material, baik motif, mode, atau apapun juga, gitu. Karena kita sekarang kan bergerak di bidang satu paket pekerjaan, yaitu di galvalum, plafon, kusen aluminium, kaca, oh. itu. Oh itu semuanya Mas ya? Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tetap oh, Allah, belajar, Allah. tetap belajar terus, tetap belajar. Jadi ada hal baru harus belajar. Ada supaya tidak ketinggalan kereta, itu istilahnya up to date, ya. kereta. iya. terus betul. gitu Mas ya. Betul, <tuk> betul itu harus harus belajar terus. Ya, dari nol, ya dari nol, dari merangkak dari ibaratnya ya dari TK, SD, SMP, terus pekerjaannya juga dari proses pembe istilahnya ya begitulah. Gak, gak gemuk gini, kurus dulu. <tuk> ya harus grafir, masuk ruangan ruangan grafir yang penuh dengan debu dan sebagainya itu ya. Tapi itu Mas Maruf sudah puluhan tahun di usaha ini masih ingat enggak dengan teori-teori hukum atau ilmu-ilmu uh, hukumnya ini apa yeah. sudah gimana atau, atau atau malah linear ini malah mendukung yeah. banget dulu punya background hukum. Hmm. Jadi kalau berbicara itu ya berubah sehubungan dengan teman-teman juga masih ada di grup FH 89. Jadi oh, paling gitu. tidak terus juga uh, di grup eh uh, FH89 itu ada sehingga masih nyambung untuk hal-hal uh, seperti itu. Jadi kalau ngobrol-ngobrol ya sedikit banyak masih nyambung gitu tapi lebih <laughs> sekarang lebih enak ngomong bisnis ya. <laughs> oh gitu. Oh iya 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 iya. <laughs> terus kalau kalau dulu bagaimana Mas? Uh, cerita dong dikit ya agak agak apa namanya? Uh, flashback ke masa mahasiswanya Mas Ma'ruf ini, kira-kira dulu tuh seperti apa sih waktu zaman mahasiswa gitu, yang uh, paling berkesan lah dari Mas Ma'ruf gitu kan. Biar juga tahu juga uh, tahu kan gitu, bagaimana hmm. kehidupan dulu mahasiswa dibanding dengan sekarang. Kalau berbicara waktu dulu, tempo dulu itu saat itu dengan sekarang sudah beda jauh karena dulu itu jadi mahasiswa itu ya semuanya serba pas-pasan ya gitu serba pas-pasan ya hmm. jadi serba pas-pasan semua jadi sehingga kita dituntut untuk di sana juga berusaha juga itu sama teman-teman juga waktu di Jember dengan begitu ingat dulu itu tidak ada transfer dulu itu masih kantor pos jadi masih wesel. Masih ada wesel oh, iya, juga iya. dulu ya masih wesel juga dan kiriman juga ada seperti itu. Jadi kadang kita ya wes paket hemat ya. Jadi kita ngontrak dengan teman-teman juga urunan untuk ngontrak hidup ala kadarnya kan begitu, bukan ala Indian ini. Belum, <laughs> belum ada belum ada Facebook atau WhatsApp Mas ya. Iya, belum. Belum ada HP juga belum ada dulu. Jadi kalau kita Komunikasi ya ke wartel dulu, oh, wartel ya. Itu sudah iya, ada zaman masa wartel itu ya. Iya. Well, <laughs> ada. Saya teringat itu ada komputer itu juga tahun berapa, 92 itu waktu yang di biostek di perempatan Kalimantan itu sama Sumatera itu punyanya. Siapa itu pertama kalinya juga sempat dulu kursus. WS Lotus Dos itu kalau saya salah dulu. Oh, masih ini ya, masih OS-nya masih itu. Dulu, Windows iya. malah ya. Iya, dulu itu ngetik tok judulnya. Sempat mesin ketiknya ngetiknya digadekno juga gitu dulu. <tik> aduh aduh. <laughs> itu sampai segitunya mas ya. Iya sama teman-teman. Gak -teman, ya tahu, seka ya tahu sekarang ini mahasiswa mahasiswa sekarang ini masih banyak ndak yang yang masih akrab dengan pegadaian itu. Saya pikir kayaknya sudah jarang kalau saya lihat itu karena mahasiswa sekarang ini lihat kadang-kadang eh, di Instagramnya dia sudah bisa buat vlog tentang traveling mungkin, mm -hmm. mungkin beda ya sekarang mas ya. Atau wow, gimana cowo. ini? jauh ya. Jauh sekali ya, dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu anggap aja mahasiswanya itu ya semangat militansinya tinggi, kan gitu lah. ya. Iya, iya, iya. jadi mahasiswa juga ada mahasiswa yang textbook, jadi wis ya semua sebuku dok, ada ya, guys. Yes, begitulah, ya mungkin sama dengan sekarang, ya, sekarang ya. lah. Dan ya hal gitu, tapi untuk masalah militansinya beda dulu dengan sekarang. Dan sekarang yes. Saya lihat luar biasa teknologi itu yang menggeser semuanya di tempo dulu. Itu zaman tempo dulu, itu hmm, oke okay, Mas. Hmm. Nah, ya. berbicara tentang teknologi, nah sekarang saya kembali lagi ke bisnisnya ya. Mas Ma'ruf ini kan? Iya, Mas. Ini sekarang COVID ini, Mas. Kira-kira apa imbas COVID ini ke usaha Mas Ma'ruf? Apa lebih, apa lebih kenceng atau bagaimana, atau lebih? Drop sekarang mungkin uh, bisa dijelasin dikit kan uh, bagaimana uh, imbas langsung dari perspektif pelaku usaha seperti Mas Maruf ini. Ya baik jadi kalau berbicara bisnis kalau berbicara dunia ya itu bahwa dengan adanya Covid ini sungguh luar biasa ya dampaknya sungguh luar biasa jadi artinya bahwa yang selama ini kita juga menangani di developer-developeran juga ya perumahan-perumahan juga karena perumahan juga tidak ada peminatnya atau maaf tidak ada orang yang beli rumah sehingga dampaknya kita juga ikut tidak e, punya proyek itu dalam artian mengerjakan itu. Itu. Berarti Tapi ada kalau, penurunan ya, Mas ya? Oh, penurunan dari karyawan yang banyak aja sudah tinggal beberapa orang ini Oh <laughs> Itu. gitu ya, imbas iya. yang mas yang secara langsung mas ya Seperti Iya dari mas, ya. betul dari 60 sekarang tinggal 15 kalau nggak salah Dari, dari 60 6, Iya dari 60 karyawan sekarang tinggal 15 antara 15 20 Tinggal tinggal 15 mas Iya oh. Wow 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 wow, wow. Nah, Apa dong strateginya mas eh, terkait eh, persoalan dan persoalan ya ini seorang bisnismen saya yakin selalu punya exit ya sejalan keluar biasanya hmm. gimana mas apa kiat-kiatnya dalam kondisi seperti ini sebagai harus sebagai pelaku usaha ya? ya baik jadi kalau dengan kondisi seperti ini itu memang kita bersyukur sekali kepada Tuhan itu yang pertama ya bersyukur lagi juga tadi masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur dan memang e, kita jalani aja bersyukur sekarang untuk saat ini ada pekerjaan itu aja karena dari teman-teman yang lainnya juga yang satu item pekerjaan itu hmm. kondisinya juga sudah tidak karu-karuan kan begitu maaf banyak yang tumbang karu juga banyak yang tumbang juga nah. Iya. nah karena karena kita juga pekerjaannya kan seluruh Indonesia begitu ya Bekerja iya, kita iya. juga seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang di seberang sana di luar Jawa dan sebagainya juga bercerita bahwa kondisinya ini sangat luar biasa dengan adanya COVID ini. Tapi ya semoga berharap untuk kedepannya badai COVID ini cepat berlalu sehingga ekonomi bisa pulih lagi. Ya, signifikan iya. luar biasa ini memang. Iya, kadang-kadang harus juga menuntut kita punya contingency plan yang panjang mungkin ya, mas ya, setahun dulu kan paling kalau bicara masalah buffer, exit strategi kan, paling mm -hmm. kita siapin dua tiga bulan, tapi sekarang kayaknya ini kalau kita sudah bicara contingency plan ini harus sudah durasinya bisa satu tahun kayaknya ya, melihat iya. ini mungkin sedap memang mas, seperti ini, mas tapi iya, betul. Uh, sejauh, sejauh ini, uh, bagaimana pasar mas, menurut mas Maruf di kaca sendiri, gitu uh. Kalau berbicara masalah segmentasi pasar, ya alhamdulillah masih ada aja dari getok tular, ya juga ya, ada ya. juga sebagian yang dari website, dari sebagian juga yang pribadian dari karena kita dari istilahnya dari mulut ke mulut, ya. Jadi karena pekerjaan kita itu, istilahnya karena kualitas pekerjaan juga ya, tapi juga relatif kondisinya juga relatif semuanya, tapi bersyukurnya masih ada pekerjaan yang masuk dari rekanan-rekanan yang memang direferensikan oh. dari direferensikan ya, ya. juga sebagai dari website juga ada website dan nah, juga kita gitu. itu karena saya catat mas digital marketing nah hmm. berarti seperti apa mas signifikansinya yang yang sudah dijalani mas Ma'ruf dengan digital marketing ini seperti apa korelasi positifnya karena saya dengar mas pak Aruf nyebut digital marketing ini kan kayak website itu seperti apa mas terobosan terobosan yang 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 akan dilakukan ini apa nanti seperti apa apa lebih banyak promosi di akun sosial media atau bagaimana kira-kira gitu baik jadi berbicara masalah promosi itu memang harus di zaman saat ini Nah bersyukur yeah. kita dibuatkan website ya waktu itu tahun 2011 yang lalu, kalau nggak salah. Yeah. 2011 yang lalu dibuatkan website sama teman dan kita uh, istilahnya hasilnya itu dua tahun atau tiga tahun ke belakang ini, anggap aja dua tahun ke belakang ini. Pada yeah, saat yeah, itu yeah. website tidak anu belum belum mengena. Tapi ya, sekarang ya. karena dengan adanya zaman perkembangan zaman yang luar biasa ini pesatnya dari teknologi ini, sehingga kita juga harus mengikuti dan bersyukur kita sudah punya website itu, sehingga orang-orang itu juga nyari, jadi nyari lewat Mbah Google katanya gitu ya, website itu Mbah <laughs> ya, ya, Google ya. itu, terus ya kebetulan kita di rating yang paling atas sendiri di Google oh, itu. Oh ya ya. Iya, yeah, saya, dengan klik. saya beberapa, beberapa kali kalau buka usaha kaca, mesti Mas Mas uh, usaha tohari art glass selalu paling atas ini kan? Ya. Iya, gitu. betul jadi, betul betul. Itu salah satu strateginya Mas, mungkin ya. Iya. Beralih terus, ke digital ya, gitu ya? Iya, tetap ya. Jadi harus ada dua dua hal yang memang harus dipegang, ya artinya digital juga iya. Artinya itu lewat itu promosi itu juga juga lewat kedok tular kualitas pekerjaan itu yang harus dijaga juga itu yang ya, ya. ya. terus di samping itu juga bahwa perlu adanya diversifikasi usaha jadi bukan bisa, satu item, usaha iya bukan ya, ya. satu item pekerjaan itu yang saya tekankan terus di manapun juga kalau bisa kita jangan cuman satu usaha karena kita harus bisa istilahnya jangan kalau di dalam dunia bisnis kita jangan me melulu dalam satu pipa kalau kita harus banyak pipa harus iya. buat banyak pipa. Jadi pipa satu ini anggap aja kritik-kritik pipa satunya, iya, pipa satunya iya. kritik Jadi harus banyak pipa. Itu banyak sumur susah. lah kan. Ya, banyak ya. sumur lah. Betul. <laughs> <laughs> itu. itu. yang Terus, harus untuk saat ini. Kalau mengenai uh, jaringan uh, networking, ya. membantu enggak kira-kira? Uh, kalau berbicara masalah jaringan, ya membantu, tapi kadarnya ya. tidak uh, membantu. Tapi ya tidak bisa begitu banyak, ya cuma sebagian aja. Tapi yang jelas itu adalah dari istilahnya pekerjaan, kualitas pekerjaan itu sendiri yang menjaga. Yang menjaga kualitas, ya. peker, eh, kualitas pekerjaan itu, yang menjaga order kita juga. gitu. Kualitas tapi jaga harga? Hmm, harga kompetitif, pas. kompetitif. Oh, gitu komp kompetitif ya. Ya. kompetitif ya tapi kalau sekarang berbicara harga karena kondisinya juga saat ini sekarang barang-barang e, pun sekarang banyak yang dijual bebas ya dengan adanya ya. Mea ini juga berpengaruh besar karena kompetisinya luar biasa banyaknya Iya ya, kalau hmm. kalau kualitas tetap dijaga tapi harga-harga hancur harga ya sama juga rugi iya, mas gitu betul. <laughs> <laughs> betul betul, betul. Ya. Ya, nah mungkin uh, yang saya tangkap tadi masalah networking ini kan kita juga hmm. Mas Ma'ruf ini kan eh uh, adalah ketua KUJ Korda Malang Raya Mas ya gitu ya alhamdulillah kira hmm. kira apa 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 nanti yang akan di apa ditekankan oleh Mas Ma'ruf untuk membangun networking ini juga di KUJ ini gitu supaya bisa saling support dan benar-benar KUJ-nya bisa bisa kompak gitu kan seperti itu. Apa sudah ada kiat-kiat mungkin bagaimana Mas Ma'ruf? Ya, jadi kita lagi istilahnya merintis mengawal sebuah perubahan KUJ di Kota Malang Raya ini, ya dengan harapan bisa terhubung, 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 ya bisa terhubung, ya bisa terhubung di semua lini, ya di semua lintas fakultas juga lintas angkatan. Jadi kita ingin menyambungkan silaturahim ini di Kota Malang Raya supaya solid kompak yeah. ya tujuannya seperti itu dengan begitu nanti yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengonekkan itu antara generasi tua dengan generasi muda yang akan datang yeah. karena selama ini sudah terpisah nah bersyukur sekali di Kota Malang Raya ini sudah mulai e, terangkum artinya sudah mulai banyak Pencerahan gitu ya, banyak titik-titik, simpul-simpul yang memang nanti kita upayakan untuk bisa menyatu ya di semua profesi. Dengan begitu, bisa terjalin. Itulah koneksi, relasi, jaringan, dan trust di oh. KUJ Kodam Malang Raya ini dengan berbagai macam profesi. Skill itu ya. Cara ngetrace nya gimana mas? Apa ada ada apa namanya uh, usaha tersendiri untuk ngetrace ya, mencari alumni alumni ini yang yang kadang uh, apa namanya gak, gak kita duga ternyata tetangga tetangga kita ini ternyata juga sama alumni unet itu kadang-kadang ada ya, banyak kejadian seperti itu mas baru kenal ketika sudah orang lain yang justru mengenalkan gitu. Nah, kalau di Malang Raya sendiri gimana mas, e, e, caranya, dan apa ada pertemuan rutin, atau e, apa, memasang e, kayak semacam apa ya, e, brand tersendiri, KUJ di Malang itu? Baik. Jadi Alhamdulillah, jadi di Malang ini berawal dari gerilya ke gerilya. Jadi, gedok tular antara alumni sana, alumni sini, 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 sini. Begitu akibatnya, ini menyatu juga ya, seperti malam hari ini juga. Kita di rumahnya Prof. Prof. Bambang, ya. Oh ya, ini, ini sekarang ya. lagi, lagi, lagi on the spot. juga ini sekarang ya, bisa dilihat, kan? Bisa nyobain, oh, oh, ya. Iya, iya.

ini Bowta. Ini Mas Imah. Ya, ya, iya, ini Mas Dedi. Ini Mbak Dona. Iya, iya. Ini dari, padahal dari, ini dari pertanian pad ini. ini. Padahal pertanian. tiga hari yang lalu baru kumpul, baru kumpul-kumpul ya, sudah kumpul-kumpul iya. lagi sekarang. Iya, ini. Jadi, ini ya. Ini dari ekonomi, dari FKIP, dari hukum ini, Mas Bibin ini. Oh, ya, Siap, itu, siap. Ya, ini. Ya, iya, jadi iya, iya. kita tetap uh, maraton untuk uh, mensukseskan atau mewujudkan sebuah impian uh, di Kota Malang ini menyatu dari semua lintas angkatan dan lintas fakultas, dari lintas fakultas dan lintas iya, angkatan. Iya, iya. Mas, uh, informasinya Malang Raya mau mau pelantikan ya, kalau nggak salah. Iya. iya itu tanggal Allah diadakan di Agro karena di Agro juga beliau Pak Edi adalah alumni dari pertanian oh. juga. Iya ya. Nah, itu, bisa enggak mohon waktu nanti akhir-akhir Juli eh uh, korda malam raya ikut uh, nimbrung di podcast Kau bisa Mas kita undang jadi tamu spesial. Eh uh, ya Lima atau enam, kan gitu kan? E, dari Korda Malang Raya ini untuk ikut ngobrol-ngobrol tentang persiapan pelantikan KUJ Korda Malang Raya. Bisa enggak? Itu Mas, eh, insya Allah bisa. Nanti kita kondisikan ya? karena kita juga sering koordinasi terus ini dalam rangka untuk istilah ini dari istilah door to door ini. Wow, dari, jadi beliau tadi pengurus ke Prof. Ke Prof. Ya satu persatu. tadi sudah ke Bunda Ismi. Iya, iya. ke Mas iya. Aji dan sebagainya karena saya tadi ke Surabaya itu sehingga terus langsung bisa merapatnya ke Prof Bambang. Itu. Oh, luar biasa. Ya, iya, Mas, ini harus ngobrol-ngobrol sem eh, lah dulu biar iya. kita lebih santai, Mas, hobi gimana? Mas mungkin masih jalan enggak kena Covid ini? Iya, kalau masalah hobi harus itu bagian dari Anu. apa itu uh, mas? Set, yes. ya bahkan dari refreshing gitu refreshing ya Imbang, <laughs> gitu ya, <laughs> <laughs> ya saya lihat kemarin senar senar masih panjang aja ini kan gitu kan saya lihat wah ini udah hilang covid kayaknya kalau ke Malang ini kan gitu kan <laughs> <laughs> tapi Malang tutup mas ya tut ya Kapan hari sempat tempat dibuka? Tempat wisata, tempat wisata maksudnya. Iya, kapan hari sempat dibuka, tapi karena banyak e, istilah wisatawan atau yang e, main ke pantai sana banyak yang mengindahkan tidak mengindahkan protokol itu sehingga ditutup kembali. Ditutup kembali, tapi yang yang sebagian aja. Ya. Iya. Gitu. Iya. Mm -hmm. Tapi mancing ini memang hobi lama atau gimana, Mas? Saya lihat kok Mas Maruf ini Gila banget sama mancing ini kan sampai kemana-mana kayaknya. gitu. <laughs> ya kalau berbicara mancing ya sejak dulu sejak kecil suka mancing karena almarhum, yeah. almarhum bapak dulu juga punya tambak ya di Lamongan sana di yeah. desa jadi sering mancing di sana. Cuman dengan di Malang ini sudah lain ini harus pakai setik gini harus pakai. Oh gitu. Almarhum. Kalau dulu kan pring aja dikasih. Bali ya ya ya. ya, ya. Dikasih senar sama Kail aja sudah cukup. Tapi kalau sekarang kan harus ada reel. realnya ada, real, ada setiknya Iya, gitu. <laughs> ya, nah ya. kapan kapan ya. mungkin perlu ada apa? Khusus ini untuk ikut Mas Maruf. Kan soalnya dengar-dengar saya Mas Maruf ini juga apa namanya? Ketua Ikatan mancing apa gimana ya di di Malang itu. Baik, iya. Apa namanya, jadi... Mas? Apa namanya? jadi baik bersyukur kami sama Gusti Allah kembali lagi ya, selalu saya sampaikan seperti itu. jadi dia ya. manai untuk jadi ketua mancing mania Malang Raya atau M3R Nah M3R saya... mania mancing Malang Mancing <laughs> Mancing iya. mancing, mania. mancing mania Malang Raya Mancing mania Malang Raya, Malang Raya M3R, ya M3R atau M3R M3R Mas Ma'ruf ketua juga ketuanya Iya, kebetulan uh, saya sendiri juga yang memberi nama itu. Jadi, oh, saya yang memberi biasa. nama juga mancing yang anggotanya sekarang sembilan ribu lebih itu. Hah, 93? puluh ribu coba dibuka di Facebooknya, mancing manik Malangaya yang 93 Aduh, ribu. sembilan puluh tiga mas? Iya, oh, luar biasa. Wah, harus, harus, harus. Kita buat forecast terpisah ini tentang mancing ini hobinya Mas Maruli ini kan. <laughs> kita, dulu, kita dulu juga sempat mengadakan lomba mancing nasional Piala Bupati di Lengkok Sono. Ya, lomba iya lomba mancing lomba mancing nasional Piala Bupati itu tahun 2017. dalam rangka untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di Lengkok Sono Bolu Bolu. Uh, sama yeah, Banyu yeah. Anjlok, sama Wediawu, sama snorkeling di sana. Itu 2017 oh. lomba mancing nasional. Lalu 2018 kita mengadakan lomba mancing Piala Kapolres di Sendang Biru dalam rangka oh. untuk meningkatkan uh, potensi tuna karena tuna Sendang Biru adalah tuna terbaik ya di Indonesia. Yeah tuna itu, itu. memang eh uh, favorit mas artinya memang istimewa di mana mana tuna itu menjadi sebuah kebanggaan itu yeah. Gak tau tahu ya sekarang sekarang kayaknya ini ada baby lobster yang lagi lagi ngetrend wah ini baby lobster ini <laughs> Baby lobster ini yang, yang 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 kita jadi kepikiran ini ya. Iya kayak tuna ini bakal bakal tersaingi sama baby lobster ini kan dengan segala fenomenanya. Oke Mas Maruf uh, terakhir nih apa yang bisa disampaikan untuk para Kuj lover ini Mas Maruf di acara podcast KUJ kan gitu. Ya ya tetap semangat. Ya, ya tetap bismillah. Tetap semangat harapannya nanti dengan podcast ini terima kasih ya bisa uh, melingkan istilahnya ya, istilahnya ya. menyambungkan antar generasi. Antar generasi tua dan muda dengan harapan Kauji lover ini lebih mendunia. Ya, lebih berkembang, okay. lebih menggaung ya. Dan oh. ya, lebih bisa mengangkat potensi-potensi alumni-alumni yang ada di Jember dengan begitu bisa terkonek antara generasi iya, muda iya, dengan iya. generasi muda itu harapannya iya, supaya iya, iya, iya. sukses dan jangan minder kerja apapun dijalani ya masalah hasil itu urusannya urusannya Tuhan itu nanti akan dipilahkan sendiri akan dikasih jalan sendiri nanti begitu oke Yeah. Kalau begitu, terima kasih Mas Ma'ruf. Ada yeah. quote yang bagus. tauji lover, alumni UNED, jangan minder dan yeah. terus berusaha Tekan. semaksimal mungkin, berkarya yeah. untuk bisa eksis di jalannya masing-masing. Positive Seperti thinking, itu. jangan lupa. Sepandanglah okay. segala sesuatu dengan kacamata positif. Itu aja. Oke. Okay. Oke. Oleh sebab itu, Kau Jailover, sebelum mengakhiri acara podcast ini, sudah 30 menit kita menemani Kau Jailover. Kalau ada Kau Jailover yang punya, artinya punya potensi dan ingin, ingin lebih menggali potensinya seperti apa, bisa menghubungi di messenger Uh, FB KUJ Jember supaya nanti bisa ikut di juga nih, kayak Mas Ma'ruf sehingga nanti bisa menginspirasi para KUJ lover lainnya. Untuk itu uh, karena ini sudah 30 menit Mas Ma'ruf, sudah lebih? Malah. Iya. <laughs> terang, Terima kami, kasih ya, sama banyak. Uh, saya uh, undang juga nanti uh, para uh, ini ya, Uh, dari Korda Malang Raya untuk sama-sama ikut podcast yep. di KUJ, biar lebih lebih gayeng ngobrolnya tentang Korda Malang Raya kedepannya bagaimana. Dan malam ini juga kita ditemani oleh Mas Frenca Virus, selaku host yang nantinya juga akan merekod semua aktivitas podcast KUJ ini sehingga bisa nanti bisa ditayangkan ulang melalui Instagram dan YouTube KUJ di Ginet. Terima kasih Mas Maruf Tohari atas kesempatannya saya eh, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya selaku host Dedi Haryadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Mas Maruf selamat malam dan selamat beraktivitas. Untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yeah. Yeah. Salam semuanya.